Kalian juga bisa lihat, ini salah satu kafe juga dan nggak ada orang. Tapi kalian bisa pesan makanan, you can best talent and Allen op Halen. Masih ada pasar dan untuk mohon kapi atau masker itu tidak diwajibkan tetapi dianjurkan. Jadi kalian bisa lihat sebagian orang pakai masker dan sebagian tidak. Salah satu kawasan kafe. Biasanya di sini tuh orang pada nongki-nongki kayak nongkrong-nongkrong duduk-duduk di teras. Tapi ini lagi pada tutup semua tuh kafe-kafe. Datang di YouTube channelnya Mia Miau di Belanda. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat di musim pandemik ini. Wow. Oke guys, jadi buat kalian nih yang suka nanya ke aku, Kak, di Belanda lagi corona nggak sih? Kak, itu nggak pakai masker nggak apa-apa? Kak, di Belanda ada lockdown nggak sih? Nah, pas banget nih hari ini, pas lagi banget weekend. Dan juga kebetulan banget di Belanda suhunya lagi nggak dingin-dingin banget dan juga mataharinya lagi ada dikit nih, walaupun sedikit mendung. So guys, aku akan kasih lihat ke kalian kalau di Belanda itu sebenarnya lagi memasuki lockdown kedua atau bahasa Belandanya adalah gedeeltelijke lockdown, yang mana artinya lockdown bagi di Belanda. Seperti apa suasana lockdown di Belanda atau PSBB ya bahasa Jakartanya, PSBB di Belanda. Yeay, oke gengs, kan kita udah ada di bawah nih, udah ada di sentrum. Nah, ya kayak gini deh, tuh kalian lihat kan, rame. Dan ini toko-toko juga masih pada buka. Dan kalian bisa lihat di setiap toko itu harus tertulis mohon kapil, mohon masker. Tuh, di belakang aku juga rame. Nah, ini juga tetap masih ada pasar. Dan untuk mohon kapi atau masker itu tidak diwajibkan tetapi dianjurkan. Jadi kalian bisa lihat sebagian orang pakai masker dan sebagian tidak. Tapi yang pasti sangat ramai. Ini dia suasana pasar di Dordrecht. Cukup ramai ya, Bo? Tapi kayaknya kita nggak akan ke pasar karena dicidruk. Ya, dan kita kan harus jaga jarak ya biar tetap sehat gitu. Tapi winkle-winkle masih pada buka, gengs, tuh. Ini juga winkle-winkle pada masih buka. Dan ini salah satu yang cukup padat juga. Dan kalian bisa lihat juga di belakang aku semua toko-tokonya masih pada buka. Tuh, dan orang-orang juga masih pada berkeliaran. Ada yang pakai masker dan ada yang enggak. Karena memang masker di sini enggak diwajibkan tapi dianjurkan. Ini adalah salah satu kawasan kafe ya. Tuh, biasanya di sini tuh orang pada nongki-nongki kayak nongkrong-nongkrong duduk-duduk di teras. Tapi ini lagi pada tutup semua tuh kafe-kafe. Jadi mereka kafe-kafe cuman buka tapi untuk take away aja for op Halen. Ya, Allen for op Halen. Kan it eten binnen ya? Nee. Nee. Tuh, sepi ya. Ini juga karena lagi musim gugur, jadi daun-daun pada berjatuhan. Dan sekarang karena lagi ke lockdown, jadinya ya para hureka atau kafe-kafe itu semua tutup. Nih gengs, kalian juga bisa lihat, ini salah satu kafe juga dan nggak ada orang. Tapi kalian bisa pesan makanan, you can best talent and Allen op Halen. Tuh, ini suasana sentrum Dordrecht. Ini banyak kapal-kapal. Biasanya orang suka nongki-nongki juga nih gengs di sini duduk-duduk gitu. Tapi ini lagi sepi. Gengs,
orang ngantri buat pesen tapi nggak bisa makan di dalam. Oke, gengs, jadi ini benar-benar lockdown sebagian di Belanda, tepatnya di kota Delft. Nah, biasanya di tempat ini, di tempat aku berdiri sekarang, itu emang orang-orang ramai banget kalau weekend nongki-nongki di kafe. Nah, tapi kalian bisa lihat sekarang semuanya, kursi-kursinya, semua dilipet-lipetin. Jadi nggak boleh ada orang ngumpul-ngumpul gitu. Tapi tetap, gengs, kafe-kafenya itu buka dan kalian bisa pesen, tapi cuma buat off-hallen aja atau pesen takeaway. Nggak bisa buat duduk-duduk nongki-nongki seperti biasanya. Oke, gengs, ini adalah kawasan Vistraat yang mana jalan utamanya di kota sentrum Dordrecht. Nah, ya kayak gini deh. Walaupun dibilang semi lockdown, tapi ya tetap orang-orang ngumpul, rame. Ada yang pakai masker, ada yang enggak, tapi tetap jaga jarak, tidak terlalu berdekatan dengan satu sama lain. Gengs, ini di Belanda tuh banyak banget toko-toko kartu pos. Buat kalian yang mau kartu pos, tulis di bawah ya, tulis di kolom komen. Selain toko-toko yang banyak kartu pos, di Belanda juga banyak banget toko-toko tumbuhan, gengs. Nah, kalau di Jakarta kan kayaknya lagi musim nih ya, tumbuhan-tumbuhan. Nah, di Belanda banyak banget nih toko-toko tumbuhan. Nah, ini di kawasan Stadhuis Dordrecht. Ya, Stadhuis itu emang selalu sepi ya, tapi di lingkungannya biasanya orang suka rame juga pada nongki-nongki, foto-foto. Nah, geng, sini adalah jalanan Vistra. Oke, guys, jadi ini adalah jalan Vistraat di mana jalan utamanya kota Dordrecht, sentrum Dordrecht, dan kalian bisa lihat walaupun lagi semi lockdown, lagi PSBB di Belanda, tapi tetap jalanan ini ramai banget, apalagi karena weekend mungkin ya. Jadi di sana tuh ada pasar yang aku bilang, terus juga
ya yang kalian lihat deh tetap rame dan mereka tetap jaga jarak dan jaga kesehatan yang pasti. Oke, guys, yeay, jadi kayak gitu deh suasana semi lockdown atau lockdown sebagian atau kedil teleke lockdown atau bahasa Belandanya kedil teleke lockdown di Belanda, PSBB-nya Belanda seperti itu. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa kirim like yang banyak ke Belanda, dan kalau ada kritik sana atau ada ide aku mau bikin video apa tulis di kolom komen. Thank you for watching my video, see you in another video, and dadah.